Itu punya Marukawa, Septian Gali Fortes, mana yang paling harus diwaspadai? Pastinya semua lini depannya patut diwaspadai karena mereka juga mendapatkan hasil beberapa pertandingan dari sayap depannya yang berbahaya. Pastinya harus antisipasi semuanya, tapi yang pastinya di posisi saya ada Marukawa yang harus diantisipasi karena sangat lincah ya. Sudah mempelajari gerak-geraknya Marukawa belum? Ya, selalu setiap permainan saya akan temui pasti saya pelajari dan mudah-mudahan besok bisa atasnya. Buat para supporter Borneo FC, semoga bisa memenuhi stadion karena ini pertandingan terakhir di musim ini di sisi kiri, dan saya harap bisa full stadionnya dan bisa mendukung kami.